Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan potensi pariwisata di DKI Jakarta, termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Hal ini salah satunya diwujudkan dengan pengoperasian bus tingkat wisata City Tour Jakarta. Jelang beroperasinya bus tingkat wisata ini, selain sudah membawa Gubernur DKI Jakarta Jokowi berkeliling kota, kali ini giliran Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri yang diberikan kesempatan berkeliling kota menggunakan bus tingkat wisata, Jumat 21 Februari 2014. Pantauan berita Jakarta.com, rute yang ditempuh yakni Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Tamrin, memutar di Bundaran HI, mengarah Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian melintas di Jalan Veteran dan Jalan Juanda, Jalan Gereja Katedral, kemudian Jalan Medan Merdeka Utara, dilanjutkan kembali mengarah masuk kawasan Monas. Ketua Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Mas Rifa Wardana, mengatakan, bus tingkat wisata ini sangat membanggakan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan citra positif kota Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai destinasi wisata dunia. Rasa sesuatu hal yang sangat membanggakan dengan adanya bus Jakarta Tour ini, karena kita memang sangat apalagi yang promosi apa yang dilakukan oleh Pemda ini, saya rasa semua masyarakat menyambut ya Pak ya. Apalagi kami dari Dharma Wanita Kemlu adalah yang nanti ingin tahu seperti apa ya kira-kira program yang diadakan oleh Pemda DKI. Siapa tahu nanti kalau kami ditempatkan di luar dalam rangka menampingi suami, kita akan bisa mempromosikannya dan kita bisa mengajak turis datang ke Jakarta. Dengan nanti sesampai di Jakarta, kita bisa mengarahkan objek wisata yang mana bisa dikunjungi. Dengan naik bus yang City Tour ini, mereka akan bisa mengelilingi kota Jakarta dengan objek-objek yang ada. Bu, apakah nantinya Pak Istri Duta Besar Negara Sahabat akan diajak untuk wisata seperti ini juga, Bu? Saya rasa iya, benar. Karena pengalaman kami ketika kami berada mendampingi suami di luar negeri, mereka suka bertanya, kalau kami ke Jakarta, kemana kami harus pergi? Dan bagaimana transportasinya yang bisa kami, kita bisa menaiki atau apa. Kalau memang ada bus Jakarta Tour ini, kenapa tidak kita arahkan ke sana? Mereka satu jalan bisa merasa aman, dan kemudian tujuan wisatanya juga jelas, mobil belanja pun ada. Jadi saya rasa semua sudah lengkap lah. Untuk fasilitas dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.